المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث ke-34, hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kemudian terjemahannya dan sedikit huraian daripada Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita sudah berada pada hadis yang ke-34. Dan hadis yang ke-34 ni lebih kurang sama dengan hadis yang sebelum ini, yang mana Nabi perintahkan supaya dalam menuntut ilmu mestilah ada satu usaha, iaitu menulis. Supaya apa? Supaya kita menjadikan penulisan itu sebagai jalan untuk kita mengikat ilmu. Supaya ilmu tak hilang daripada kita. Apatah lagi kita ini sentiasa mempunyai sifat lupa. Jadi, menulis sesuatu ilmu itu adalah salah satu daripada jalan, cara, kaedah untuk menjaga ilmu supaya ianya tidak hilang. Justru disebabkan oleh usaha para ulama dulu menulis ilmu lah, maka sampai ke hari ini kita mewarisi kitab-kitab mereka. Apa yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus, dah meninggal pun dia, saya sempat jumpa lah dengan dia. Dah meninggal dah dia. Andai kata dia tak susun kitab ini, maka kita pun tak boleh baca. Begitu juga Syekh Fahmi Zamzam pun dah kembali ke rahmatullah. Dah meninggal dah juga. Andai dia tak tolong terjemah dan hurai sedikit sebanyak pada kita untuk dijadikan sebagai bacaan santai, maka kita pun tak boleh jadi tak faham apa yang dimaksudkan oleh sesuatu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi perintah para sahabat dia supaya tulis agar boleh diwarisi. Sebagaimana yang kita maklum, salah satu daripada amal jariah, amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Salah satu daripadanya ialah ilmun yuntafa'u bih. Walaupun ada ulama membahaskan berkenaan dengan statement ilmun yuntafa'u bih ni, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang macam mana yang memberi manfaat? Ada juga dalam huraian-huraian para ulama yang mengatakan bahawa ilmun yang yuntafa'u bihi ni ilmu yang mendapat manfaat daripadanya, yang orang boleh ambil manfaat daripadanya ialah bukan ilmu yang berbentuk nukilan. Macam kita kalau kalau kita menulis, kita hanya menukilkan saja daripada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama. Yang daripada kita sendiri boleh jadi sikit je idea yang datangnya daripada kita sendiri. Ataupun yang kita nampak pembukaan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, boleh jadi tak banyak berbanding dengan apa yang kita nukilkan daripada perkataan yang telah ditinggalkan oleh ulama' dulu. So ada ulama' mengatakan kalau kita sekadar nukil saja, ambil yang orang lain punya, maka tak termasuk dalam ilmu yuntafa'u bih. Yang termasuk dalam ilmu yuntafa'u bih ni maknanya kalau kita boleh keluarkan benda baru, kita boleh istimbak benda baru, kita boleh mengeluarkan hukum baru daripada apa? Daripada kaedah-kaedah, katakanlah dalam fiqh, kaedah yang ditinggalkan oleh para ulama. So kita boleh mengeluarkan hukum baru
Kita bermesyuarat dalam mesyuarat fatwa, katakanlah para mufti, keluarlah hukum berkenaan dengan perkara-perkara baru yang ada di zaman kita ni. Jadi benda-benda baru itu yang dimaksudkan oleh ilmu yuntafa'u bih. Ada juga ulama yang mengatakan demikian. Cuma secara umumnya huraian yang biasa kita dengar ialah apa-apa sahaja ilmu yang kita tinggalkan, ada manfaat kebaikan yang orang boleh ambil daripada ilmu yang kita sampaikan ataupun yang kita tulis, maka termasuk dalam tiga perkara, ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain ada yang sebut lebih daripada tiga, maka dia termasuk dalam amal jariah, amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Baik. Jadi Nabi dalam hadis ini yang ada depan kita ni ialah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ialah menceritakan Nabi mengatakan la taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhuhu. Akhrajahu Muslim. Nak tengok hadis ni, tengok dalam kitab Muslim. Disebut dah situ akhrajahu Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran. Dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia memadamkannya. Yang ini saya sebut banyak kali dah sebab hadis ini ni maksud dia lebih kurang dengan hadis-hadis sebelum ni. Larangan Nabi daripada menulis ni ialah pada peringkat permulaan. Nabi tak benarkan menulis hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan yang lain daripada Quran. Ulama bincang dah dan dah sebut dah sebelum ni yang Nabi larang ini adalah pada peringkat awal. Kerana apa? Kerana Nabi bimbang takut bercampur Al-Quran dengan perkataan lain. Sebab kalau ikut hadis tu pun wahyu juga. Hadis kursi wahyu. Hadis biasa tu pun wahyu juga daripada Allah Ta'ala. Cuma lafaznya disusun oleh Nabi. Adapun Quran dua-dua. Makna dan lafaz tu adalah daripada Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya ialah Nabi larang tu ialah Nabi bimbang takut-takut nanti bercampur. Tapi bila mana para sahabat dah boleh bezakan, ni Quran, yang ni hadis yang keluar daripada perkataan Nabi ataupun daripada lisan Nabi. Pada masa tu Nabi tak larang dah lah daripada menulis. Buktinya ada hadis-hadis sebelum daripada ni. Kisah Abu Syah sebelum daripada ni. Yang mana bila dia dengar khutbah yang Nabi sampaikan, dia tak mampu nak menulis. Jadi dia minta Nabi tulis khutbah tersebut, isi khutbah tu, intisari khutbah tu. Jadi Nabi suruh sahabat dia supaya tulis. Tolong tulis untuk Abu Syah. Itu maknanya hadis tersebut tak melarang. Maknanya Nabi tak melarang daripada menulis. Bila pula ni Nabi tak larang? Sini Nabi larang. Itu yang ulama kata. Di peringkat awal saja Nabi larang, bimbang takut bercampur aduk di antara Al-Quran dan juga hadis. Bila mana para sahabat dah boleh bezakan antara Quran dan hadis, maka pada masa itu Nabi tak larang lagi lah untuk menulis ilmu ni. Baik. Kata Syekh Fahmi, para ulama bersepakat mengatakan bahawa hadis yang membolehkan menulis selain Al-Quran adalah menasakhkan. Maknanya dia nasikh, memansuhkan hadis yang melarangnya tadi. Jadi boleh menulis selain Al-Quran dengan ijma' ulama. Nah, ijma' ulama mengatakan boleh. Hatta walau di zaman Rasulullah sekalipun, setelah mana para sahabat dah boleh bezakan. Dan ada pula sebahagian ulama yang berpendapat bahawa larangan menulis selain Al-Quran iaitu hadis ni khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ditakuti Al-Quran akan tercampur aduk dengan hadis apabila ditulis dalam satu helai kertas. Dan yang dimaksudkan dengan larangan dalam hadis ini ialah supaya kita teliti dalam menulis ilmu. Jangan hadis dikatakan Al-Quran atau sebaliknya, dan jangan sampai yang bukan hadis dikatakan hadis. Jadi ketelitian dalam penulisan hendaklah diperhatikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Kita lah terutamanya orang awam. Orang awam macam kita ni tak pandai nak bezakan ni bahasa hadis ke ni bahasa Quran. Tapi kalau orang alim tak ada masalah. Dia tahu ni bahasa Quran, ni bahasa hadis. Tapi kita katakanlah, kalau orang baca hadis dalam sembahyang, boleh jadi kita kata Quran.
Sebab kita tak boleh nak beza bunyi Arab Quran lalu itu macam orang tua dulu zaman apa? Zaman ada surat khabar Jawi. Oh, surat khabar Jawi jaga macam jaga apa? Macam jaga Quran dah. Tak bagi pijak, tak bagi langkah, padahal surat khabar je. Surat khabar tulisan Jawi. Tu kita nak beritahu tok nenek kita dulu bila tengok tulisan Jawi je Quran dah itu berita bahasa Melayu cuma dialih penulisan dia daripada bahasa Rumi kepada bahasa Jawi. Tu kita orang awam tak mampu nak bezakan antara bahasa Quran dengan bahasa hadis. Ini yang jadi kebimbangan kepada Nabi. Tapi bila dah hilang masalah ini, maknanya Nabi tak bimbang lagi dah. Para sahabat terkeliru, maka pada masa itu hadis ini dimansuhkan. Hadis ini dibatalkan dengan hadis Nabi suruh para sahabat tulis. Tulis di mana-mana saja, di pelepah tamar ke, kalau ada kertas, di kertas ataupun di kulit haiwan dan sebagainya lah. Jadi para sahabat tulis Quran dan tulis hadis. Cuma Syekh Fahmi sebut ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di zaman Nabi total tak dibenarkan tulis lain daripada Quran. Ada yang lain mengatakan bahawa di zaman Nabi pun Nabi dah benarkan tulis lain daripada Al-Quran. Yang pentingnya kata Syekh Fahmi di sini ialah dia nak bagi tahu pada kita penulisan tu kena teliti. Jangan syok sendirilah. Maknanya kita syok dok berasa penulisan kita ni dah cantik sangat dah. Kena teliti. Kita ambil sumber daripada mana. Kalau zaman hari ni orang kapal kalau menulis kena ada orang semak balik. Kena ada orang nilai balik, tengok, edit balik bahasa-bahasa yang kita petik tersebut ataupun ayat Quran ataupun hadis. Boleh jadi ayat Quran, kita tulis hadis di bawah. Itu macam-macamlah kesilapan. So di sini, kata Syekh Fahmi, antara isyaratnya ialah ulama kita ni diajar supaya apa? Teliti dalam menukilkan sesuatu ilmu. Bimbang takut-takut, jadi orang awam lah, orang awam macam kita ni akan keliru. Baik. Satu, yang kedua hadis pada malam ini ialah hadis yang ke-35. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. Dalam masih hidup ni pun ramai yang dah meninggal. Dua penyusun dan penterjemah kitab kita dah pergi dah. Walaupun kita sempat bertemu dengan dia, sempat belajar dengan dia, tapi tak banyak. Tak banyak masa yang sempat kita ambil daripada beliau ataupun ilmu daripada beliau. Baik. Daripada Abdullah bin Amrin, an Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu." Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Daripada Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia taraddi dengan dua orang radhiyallahu anhuma, dia taraddi dengan dua radhiyallahu tu dengan dua orang huma tu sebab dia dengan ayah dia tu sahabat. Dia dengan ayah dia sahabat, maka sebab tu dia taraddi dengan radhiyallahu anhuma. Kalau dia seorang sahabat maka dia akan sebut radhiyallahu anhu. Tapi bila disebut huma, maknanya dia dan ayah dia dua-dua sempat bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Nabi. Sebab tu disebut radhiyallahu anhuma. Maknanya Abdullah dengan Amrin tu. Dua-dua tu adalah sahabat. Abdullah ni termasuk dalam al-abadilah al-arba'ah. Antara sahabat yang bernama Abdullah yang empat. Salah satunya ialah Abdullah bin Amrin ni. Baik, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Inna Allah la yaqbidul ilma." Sesungguhnya Allah Taala tidak menghilangkan ilmu agama itu. Di huraira tu ilmu agama tu. Dalam hadis itu hanya sebut ilmu je. Inna Allah la yaqbidul ilma. Dalam matan hadis hanya sebut ilmu saja. Tapi Syekh Fahmi bila terjemah dia terus bubuh ilmu situ ilmu agama. Inna Allah la yaqbidul ilma. Ambil mana agama ni? Pandai-pandai kok. Gitu. Pandai-pandai kok. Satunya tengok huraian para ulama lah.
Yang keduanya, satu-satu kalimah kalau ikut kaedah ulama, idza utliqa, apabila disebut secara mutlak, ilmu, ilmu apa ni? Boleh jadi ilmu sejarah. Boleh jadi ilmu fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Sebab Nabi sebut ilmu je. Nabi tak highlightkan ilmu tu ilmu din, ilmu agama, al-ulum ad-diniyah, tak? Nabi tak kata ilmu syariat, kau suluddin, kau fiqh, kau tasawuf, tak ada. Nabi sebut al-ilm. So, ulama lah tinggal pada kita kaedah. Kaedahnya ialah, idza utliqa, apabila disebut secara mutlak ilmu gitu, maka insarafa ilal kami. Dia mesti kita palingkan dia, ataupun kita kembalikan makna ilmu tu kepada makna yang paling sempurna. So, tak ada lah dalam banyak-banyak ilmu ni, ilmu yang paling sempurna atas muka bumi ni lain daripada ilmu agama. Nak banding dengan ilmu matematik, berguna belakang. Ilmu matematik berguna, ilmu bahasa Arab berguna, ilmu apa sekalipun. Ilmu yang memberi manfaat pada kita, ilmu yang berfaedah semua. Tapi nak banding dengan ilmu agama lah yang paling berguna. Boleh pimpin kita dunia dan akhirat. Boleh ilmu agama satu je, tak ada ilmu dunia satu pun tak ada pada kita, sikit pun tak ada ilmu dunia, buta huruf kita tak apa, selamat kita atas dunia. Satu huruf tak kenal, orang tunjuk ni huruf apa ni, tak tahu aku, ni huruf apa, tak tahu. Macam cerita pun pendekar bujang lapuk, tua-tua tak kenal pun ni huruf apa ni, ada ekor, ada titik, ada mata dan sebagainya, mambang tanah, mambang apa, tahu jawab dia. Tak kenal huruf, tak apa, asal ada ilmu agama. Ibadat reti, semayang reti, semayang reti. Rukun semayang tahu, tahu. Rukun wuduk tahu, tahu. Jenis air tahu, tahu, tak apa. Selamat dunia, selamat akhirat. Atas dunia pun selamat, akhirat lebih-lebih lagi. Sebab apa? Pandai dan reti tahu beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab mari sini nak beribadat pada Allah Ta'ala. Itu tujuan hidup kita. Ayat yang tuan-tuan maklum, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bah nak beribadat pada Allah, satu ilmu cukup dah, ilmu agama. Kenal Allah Ta'ala, tahu cara nak beribadat, jaga amal ibadat daripada sifat madmumah bereh. Mari duduk sini, kenal Tuhan. Ilmu akidah ajar pada kita. Kenal Allah Ta'ala. Bila kena kita ni hamba, dia tuan, ada hijalah yang kita kena buat. Tak ada tuan pelihara hamba saja-saja gitu. Cari mana orang yang jadi tuan, dia ada hamba, dia pera gitu ya. Dia pelihara saja-saja, bagi makan saja gitu. Tak ada, kita ambil orang bekerja dengan kita, sebab apa? Kita nak suruh dia buat benda lah. Kita ni gitu, ibarat dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tuan, kita ni hamba. Bila kita ni hamba, ada hijau lah kita kena buat. Apa benda hijau yang kita kena buat? Buka kok fake. Fakeh cerita pada kita, oh banyak benda rupanya kita kena buat. Iya. Lalu kok ilmu fake, tahu ni kena buat gini, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Tak cukup dengan tu, kok satu lagi ilmu, nama dia ilmu ihsan. Pagah. Supaya apa? Semayang kita ni jadi gemuk, berisi. Puasa kita jadi gemuk, berisi. Kita mulai duk buat malam-malam tu jadi gemuk, berisi. Apa-apa saja yang kita buat, kalau kita menulis ilmu, biar penulisan kita tu berisi. Takut-takut semayang kita kuruh kering, puasa kita kuruh kering. Apa saja yang kita buat, kuruh kering. Sebab apa? Tak ada satu ilmu yang dinamakan ihsan. Sebab tu ilmu ihsan ni dinamakan ilmu likamal, untuk menyempurnakan ilmu akidah dan ilmu fiqh. Ibaratnya kalau saya mengaji dengan Bapak Zik, dia sebut ilmu ni ibarat pagar. Duk ada dah dalam tu lembu, ibadat kita, kambing ke apa ke, duduk dalam pagar tu, duduk dalam satu kawasan tu. Kalau kita tak pagar, jawab dia gak duk masuk dalam tu, kawasan tu. Duk masuk situ serigala, duk masuk situ apa, anjing dan sebagainya lah, habislah lembu kita. Jadi nak suruh selamat amat ibadat kita, lalu ku ilmu ihsan, ataupun orang panggil hari ni ilmu tasawuf. Itu tiga ilmu yang ulama sebut fardu ain, belajar atas tiap-tiap individu mukallaf. Cuma nak sebut sininya ialah Nabi sebut dalam hadis ni ilmu. Nabi tak terkaitkan dengan ilmu agama atau ilmu apa.
Cuma ulama boleh faham daripada kalimah al-ilm ni, bila disebut secara itlak, maka dia akan kembali kepada ilmu yang paling bermanfaat. Maka tak ada lah ilmu yang paling bermanfaat lain daripada ilmu agama. Ha, keluar terjemahan ilmu agama. Ha, semua tu nak pada ilmu alat. Tak ada ilmu alat, tak faham. Sebanyaklah ilmu alatnya sebelum nak jadi orang alim ni. Ilmu bahasa Arab. Cabang ilmu bahasa Arab tu berapa pula? Nak boleh jadi apa? Nak boleh jadi orang yang faham satu-satu benda. Maka yang ni ulama tinggal pada kita. Kalau tidak kita tengok gini, mana dia daripada kalimah agama tak ada sebut pun sini, tiba-tiba dia bubuh ni. Tak betul. Macam orang apa? Ada satu tulisan yang saya terbaca tadi. Dia kata dalam Quran ada 8 tempat, dia kata. Bijak dah kita dengar tu. Ada 8 tempat dia kata dalam Quran disebutkan Allah Taala ni istawa alal arsy. Beristiwa di atas arasy. Allah Taala ni maknanya duduk di atas arasy. Disebut itu dalam tulisan dia tu. Beristiwa di atas arasy. Berapa ayat ada? 8. Kita pun dengar ayolah sengerti dah sebab apa? Ayat Quran sebut. Ayat Quran sebut. Macam mana huraian ulama tak kisah dah sebab apa? Ni ayat Quran cerita Allah Taala duduk atas arasy. Lepas tu dia sebut. Lagi pun dia kata, tengok dia kata raja di dunia, dia kata. Raja di dunia ni pun ada singgah sana, ada tempat duduk, dia kata. Takkanlah raja segala raja tak ada tempat duduk? Ha, tu dia. Tu nampak macam reti tu. Cakap kita nampak macam reti. Kita orang tak reti ni. Ya juga. Logik disebut tu. Patah lagi dia mari. 8 ayat Quran sebut gitu. Takkan kita nak menafikan ayat Quran. Allah Ta'ala sendiri waktu orang ayat tentang diri dia sendiri duduk mana. Apatah lagi dia kata Nabi Mi'raj pula. Kan naik ke atas dia kata. Kalau Allah Ta'ala ni tak bertempat dan tak duduk di arah, dia kata, tak payahlah Mi'raj naik di atas. Baik duduk di bumi je siap. Kita mikir sekali logik juga. Tu cara orang apa? Cara orang yang tak faham gitu. Tapi kalau tengok huraian ulama kan, baru kita tahu ni maksud para ulama, maksud apa? Maksud Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat tersebut. Tu perlu kepada ilmu alat. Bukan tempat kita nak bincang benda tu, tidak, ni semua sebut contoh. Jadi Allah Taala melalui lisan Nabi sebut innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus yang intiza'an yantazi'uhu minan nas, dicabut sekaligus daripada manusia. Ilmu sini ilmu apa? Ada ulama kata ilmu sini yang dicabut ni ialah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Satu. Ada juga ulama sebut ilmu sini ialah ilmu al-ilmul muaddi li ma'rifatillah. Ilmu yang boleh bawa manusia ni dengan mengaji ilmu tersebut kenal Allah Ta'ala. Ilmu yang boleh bawa mengenal Allah, ilmu yang boleh bawa kita ni makin percaya, makin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Ni ilmu sini. Itu huraian para ulama lah. Kalau kita tak tengok huraian ulama, nak orang macam mana? Sebab kita bukan reti. Kita ni semua berpandu pada huraian para alim ulama. Jadi ulama tinggal pada kita huraian-huraian tu. Baik. Allah Ta'ala melalui lisan Nabi kata, Allah Ta'ala tak cabut ilmu, tak hilangkan ilmu ni dengan cara dia cabut sekaligus daripada manusia. Minan nas sini siapa? Minan nas ni an-nas di sini ni siapa? Maka kata ulama, an-nas di sini ialah para ulama. Para ulama lah, sebab ilmu ni duduk dalam dada mereka. Daripada dada mereka tu asal ilmu ni adalah yang berada di dalam dada-dada para ulama. Sebab tu tradisi ulama kita dulu mengaji mengadap guru. Buku ni kemudian dah. Kalau buku ni kaedah yang paling utama dalam mengaji, mesti para sahabat mengadap buku dengan Nabi lama dah. Tapi dah.
Apa yang berlaku di zaman Rasulullah, para sahabat pergi mengadap, kutip ilmu daripada dada Nabi. Tu asal dia. Asal ambil daripada dada para alim ulama. Tapi nak tunggu kita sempat apa, nak boleh ke kita sempat dengan zaman dulu? Mana kita sempat kita zaman kemudian, di zaman dulu nak bertemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi umur 40 meninggal dah. Walaupun dia orang alim mazhab Syafi'i, kita nak bertemu dengan Imam Nawawi, lama dah ni meninggal. Dia pun hidup tak lama, 40 tahun je umur dia. Lepas tu macam mana? Buku-buku dia lah. Buku-buku dia tu diwarisi oleh murid-murid dia. Murid-murid dia faham buku dia tu melalui dada dia, dada Imam Nawawi. Gitulah turun sampailah kepada kita hari ini yang ada di dalam dada para ulama. Mari kita hari ini baca sendiri belaka. Mari zaman kita hari ini baca sendiri belaka, hurai sendiri belaka, tak ambil dah daripada dada para alim ulama. Kita buat faham kita sendiri. Itu jadi masalah juga kadang-kadang. Cuma saya nak sebutnya ialah annas di sini bukannya manusia secara umum. Tidak. Yang dimaksudkan di sini oleh para ulama ialah hum al-ulama. Kenapa pula ulama buat soalan? Dia baca, dia buat soalan. Lepas tu dia jawab. Nak tunggu kita tanya, dah dah style kita orang Melayu dengar saja ya. Baik. Dia tanya. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala melalui lisan Nabi sebut, dia tak cabut ilmu. Dia tak hilangkan dengan cara apa? Dengan cara ulama masih ada. Tapi ilmu tu tak ada, hilang. Maknanya lenyap. Tiba-tiba jadi lupa. Jadi hilang dalam dada para ulama. Selama ni duk ingat, katakanlah matan fiqh, matan-matan itu, matan ini dan sebagainya. Tiba-tiba hilang. Kenapa dia tak jadi gitu? Tu ulama buat persoalan. Kemudian ulama jawab, kerana Allah Ta'ala tak cabut dengan cara demikian, tapi dia cabut dengan cara dia mematikan. Depan nanti dia cerita, dengan cara mematikan. Sebab apa yang ada di dalam dada para ulama itu adalah pemberian daripada Allah. Bila pemberian daripada Allah, tanda kasih Allah Ta'ala pada orang alim itulah. Maka Allah Ta'ala bubuh ilmu itu dalam dada dia. Dia boleh ingat, dia boleh simpan sampai bila-bila. Kadang-kadang tanpa apa? Tanpa bawa buku, dia boleh baca. Ada sebahagian para tok-tok guru kan, tok-tok guru kita yang mengajar tanpa melihat apa-apa buku pun. Tanpa melihat apa-apa kitab pun. Kadang-kadang tak berpandu pada kitab pun. Hanya sekadar mengajar daripada dada dia. Saya ingat waktu duduk talaki dengan apa? Dengan Syekh Fuad Kamaluddin Maliki. Dia pernah sebut, tak ingat nama lah tapi lama. Sebab lama sangat kita apa, kita orang tua ni mudah lupa. Dia pernah sebut ada para ulama yang mentafsirkan Al-Quran dengan hanya melihat tapak tangannya. Itu antara perkataan dia sebut. Tuan-tuan nak tahu, kita tanya dia lah. Yang tu saya dengar dalam kuliah dia, ada ulama yang mentafsirkan Al-Quran dengan hanya sekadar melihat tapak tangan dia. Tapak tangan di tangan dia, tapak tangan dia tak serupa dengan tapak tangan kita. Kau boleh hadir. Kalau tapak tangan ni kita rasa pelik sangat. Tuan-tuan tengok waktu saya kecil-kecil dulu keluar dalam rancangan TV. Waktu apa? Waktu orang pergi semayang Jumaat, orang balik semayang Jumaat tu tak habis lagi. Rancangan tafsir Al-Quran yang dibawa daripada Mesir. Yang mentafsirkan pada masa itu ialah Syekh Syarawi, almarhum Syekh Syarawi. Syekh Syarawi ni majlis tafsir dia tuan-tuan. Dia hanya pegang sebuah Quran kecil, mushaf kecil dia pegang. Kemudian dia baca ayat dia tafsir. Dibaca ayat dia tafsir. Tapi dia tafsir tu ilmiah sehingga keluar buku tafsir dia Khawatir Asy-Syarawi. Khawatir Al-Imam Syarawi. Nama kitab tafsir dia sekarang ni diterjemah dah rasanya dalam bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Arab ditulis balik oleh murid-murid dia. Daripada rakaman tu tulis balik tafsir apa yang dihurai dalam majlis tersebut dinamakan Khawatir Asy-Syarawi. Apa makna khawatir? Maknanya lintasan-lintasan yang hadir di dalam hati dia saat dia menghuraikan satu-satu ayat Quran. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam sekarang ni yang online pun ada kita tafsir ni sekarang tuan-tuan dibuat secara online. Mana kita boleh baca secara online. Ada khawatir Imam Syarawi ni secara online, kadang-kadang satu ayat
ada dalam 10 page, 20 page huraian dia. Daripada mana dia dapat 10 page, 20 page ni? Sehingga anak murid dia, anak murid dia salin balik sampai 10 page menghuraikan satu ayat. 20 page menghuraikan satu ayat ni. Kalau tidak daripada pembukaan Allah Ta'ala. Itu kalau katakanlah itu pembukaan daripada Allah, futuh daripada Allah Ta'ala. Yang tu tu Allah Ta'ala kata, ibarat seperti setitis air yang duduk di paruh burung je. Tuan-tuan bayangkan ilmu yang masih berbaki di sisi Allah Ta'ala. Ilmu yang masih ada di dalam dada ulama yang boleh jadi tak dihuraikan, tak disampaikan sepenuhnya kepada kita secara terbuka, secara awam. Bayangkan bagaimana anugerah ilmu tersebut, kefahaman tersebut Allah Ta'ala bagi pada mereka. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala bagi tu tanda Allah Ta'ala kasih pada si fulan bin si fulan. Bila Allah Ta'ala berah kasih pada si fulan, takkanlah dia nak tarik balik. Itu ujar ulama jawab tu. Sebab tu bukan dengan cara itu Allah Ta'ala buat. Dengan cara macam mana? Dengan cara Allah Ta'ala mematikan para ulama. Dia bukan cabut. Macam kita lah bagi hadiah pada bini sempena apa? Anniversary ke apa? Bagi hadiah sempena anniversary. Lepas tu minta balik. Tak lah, tak buat lagi tu. Sebab apa? Dia ni orang yang kita kasih, orang kita sayang. Anak kita, kita bagi hadiah pada dia sempena hari jadi dia. Ataupun sempena dia dapat peso tinggi. Kita bagi hadiah RM10, RM50, RM100. Kita tak ambil balik dah. Walaupun peso lepas tu turun rezat dia, kita tak ambil hari tu, kita bagi RM50. Sebab apa? Sebab kita buat hari tu tu kerana kita kasih. Maka kata ulama, begitulah yang ada dalam dada ulama ni, Allah Ta'ala tak cabut dengan makna hilang, dengan makna Allah Ta'ala sapu, tak ada dalam dada dia, tiba-tiba jadi tak ingat gitu, seorang nyanyuk dah. Tapi bagaimana cara Allah Ta'ala mengurangkan tahap ilmu ni? Dengan cara Allah Ta'ala mematikan para ulama. Tu benda yang perlu kita bimbang. Bila makin banyak, makin ramai para ulama meninggal, maka sepatutnya kita orang awam kena ada rasa bimbang, rasa takut. Aku nak mengaji dengan siapa lagi ni? Tok guru habis dah ni. Waktu saya tahun pertama pergi overseas mengaji, waktu tu seronok duk mengaji apa? Sunan Tirmizi. Senior-senior dia bawa pergi mengaji Sunan Tirmizi dengan Syekh Walidul Ani. Tapi tak sempat lama. Saya masuk tahun 2, meninggal. Padahal Walidul Ani ni, Syekh Walidul Ani almarhum ni, sangat-sangat baik dengan budak Melayu, dengan budak Malaysia. Sehingga kita orang boleh buat majlis di rumah pelajar-pelajar Malaysia, khusus untuk pelajar Malaysia. Syekh Arab ni biasa, kalau kita buat untuk pelajar Malaysia saja, dia hurai tak serupa lah di majlis dengan orang Arab. Sebab orang Arab ni, dia bahasa dia dah. Hadis ke apa ke bahasa dia dah. Tapi bila dia baca dengan kita orang Melayu ni, dia hurai cukup-cukup detail. Saya ingat waktu mula-mula sampai. Dia mengajar hadis Sunan Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, hurai kepada Imam Tirmizi. Dia ajar bab berwuduk. Dia tunjuk praktika ambil air wuduk menggunakan air mineral. Tak sampai sebotol. Pada situ mula-mula sekali temu ilmu ambil air wuduk dalam majlis ada kapek, dalam rumah ada kapek, tak menitik pun air atas kapek tu. Ni cara ambil wuduk yang boleh dibuat oleh sesiapa di mana saja. Tak ada alasan air saya kena balik rumah dulu nak ambil sembahyang, ataupun kena saya kena pergi masjid, kena pergi surah dulu baru boleh sembahyang. Dok, dengan air mineral yang tak sampai satu botol, dia guna air dalam botol lah. Tak sampai satu botol, sikit saja ditunjuk kaedah dan caranya. Untuk ambil wuduk. Bila dia mengajar dan dia tahu yang belajar apa Malaysia ni semuanya mazhab Syafi'i. Walaupun dia mengajar hadis, dia akan ke arah mazhab Syafi'i. Itu orang yang meraihkan setempat. Dia tengok pelajar daripada Malaysia. Malaysia ni masyhur dengan mazhab Syafi'i. So dia tak ajarlah pada kita Maliki. Dia tak ajarlah pada kita Hambali. Tambah-tambah pula ni budak-budak degree semua ni. Budak-budak baru tahun 2, tahun 3, tahun 4 baru first degree. Takkan nak ajar bab mazhab-mazhab dah. Maka dia ajar untuk pelajar Malaysia tu ala mazhab Syafi'i. Cuma saya nak sebutnya tak sempat lama meninggal.
Lepas tu banyak lagi lah. Syekh Arnaud pun tak sempat banyak kali juga pergi majlis ilmu dia. Digelar sebagai muhadif Urdun. Tapi sekarang ni dah meninggal dah. Lepas tu ramai lagi lah. Yang saya duduk mengaji kitab fitan. Kitab hadis fitan. Adalah hadis dalam kitab tu semua dikumpulkan hadis-hadis fitan. Maknanya hadis peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Satu kitab tebal. Tajuk dia Al-Fitan. Mengaji dengan seorang syekh buta. Imam masjid buta. Ada master sejarah. Sedaklah dihurai sebab hadis fitan. Hadis tentang sejarah. Daripada apa? Daripada sejarah dulu sampai sejarah. Sejarah sekarang ni duduk dalam kepala dia je. Dah lah buta. Ilmu duduk dalam pula. Kita tolong baca hadis, dia tolong hurai. Pun dah meninggal juga. Cuma nak sebutnya, begitu cara Allah nak menghilangkan ilmu dia ataupun nak mengangkat ilmu. Bukan dengan cara dihapus, dipadamkan dalam dada para ulama, tidak. Tapi dengan mematikan para ulama. Depan mata kita ni lah, dua orang yang ada depan mata kita ni. Saya bertemu dengan penyusun ni sekali je di Ba'lawi. Meninggal lah. Kemudian Syekh Fahmi sempatlah beberapa kali mengaji kitab Sayyirus Salikin, mengaji kitab apa? Hikam Ibn Atta'illah. Cuma sekarang ni dah tak ada, dah meninggal. Sebutlah mana-mana tok guru pun banyak dah yang berlalu pergi. Mengaji dengan Baba Wan Ismail, Baba Wan Abdul Aziz Al-Fatani, dah meninggal juga. Mengaji dengan apa? Ramai lagi yang kita duk mengaji, sekarang ni tak ada dah. Dah dipanggil oleh Allah, dah balik semula pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah taala nak menghilangkan ilmu daripada dada para ulama, bukan dengan sapu, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tu kata apa? Kata Nabi. Walakin kata Nabi akan tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Sini ulama bahas lagi. Kenapa diulang perkataan ilmu ni? Padahal ilmu dah sebut dah. Inna Allah la yaqbidul ilma. Sebut dah kan ilmu situ kan? Kemudian sebut pula. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sepatutnya situ kalau buh ganti nama pun boleh faham dah. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Boleh faham dah? Hu balik mana? Hu rujuk pada ilmu tu lah. Tapi ulama kata kenapa diulang perkataan ilmu? Tengok ulama bincang serba-serbi. Yang saya sebut ni sikit-sikit ni tuan-tuan. Supaya cepat habis hadis 40, tak payah mari dah taman bendahara ni. Cuma nak sebutnya, ulama bincang kenapa diulang kalimah ilmu. Padahal tepat ni boleh diganti dah dengan ganti nama. Ulama jawab, dia buat soalan dia jawab. Sebabnya kata ulama nak beritahu bahawa ilmu ni kedudukan dia sangat-sangat tinggi. Lepas tu dia mari contoh. Contoh dia apa? Contoh kita boleh tengok dalam surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala sebut apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian Allah Ta'ala mari apa? Allahu samad. Sepatutnya tak payah dah. Huwa as-samad. Sebab huwa tu dah merujuk pada Allah dah. Kan ganti nama mesti ada tempat rujuk dia. Depan tu kan dah cerita dah. Qul huwallahu ahad. Beritahu Muhammad bahawa Allah itu esa. So yang kedua, dia adalah, dia tu siapa? Allah tu lah. Tapi kenapa diulang kalimah Allah? Nak beritahu kalimah Allah ni kalimah yang agung, yang besar, yang tinggi kedudukan dia. Begitulah dalam hadis ni kata ulama, kenapa diulang tempat yang patut tak ulang? Tempat yang patut ganti dengan ganti nama je. Tapi disebut juga ilmu. Sebab nak beritahu, nak highlight bahawa ilmu ni satu benda yang sangat penting dalam hidup manusia. Tu yang dalam hadis lain sebutkan al-ilmu nur. Saya selalu sebut al-ilmu nur. Nabi kata ilmu ni umpama cahaya ni. Bila ada cahaya ni, makin terang cahaya, makin tak teraba-raba itu. Tapi kalau ilmu yang ada pada kita macam lampu apa? Lampu torchlight. Patu lampu torchlight pula yang 5 watt. 5 watt ada tidak lah? Saya pun tak tahu tuan dah. Berapa watt yang ada? Maknanya malam lah. Ataupun watt dia tak besar lah. Tak, apa? Gelap suasana hidup kita. Dia nak yang besar watt dia. Yang 100, yang 200 kalau ada. Yang macam spotlight.
ilmu yang macam tu ada di kita, marilah macam mana pun kita nampak. Orang duk tomoh macam mana, isu banyak sekarang ni kan. Tuan-tuan boleh tengok dalam media masa, dalam medsos, tuan-tuan boleh tengok Allah macam celaru sumbuh antara apa? Antara dua puak. Tapi kita yang ada spotlight lampu, tak ada apa. Orang duk kata benda ni tak betul, yang ni kata betul, yang ni kata tak betul. Kita yang ada macam spotlight ni clear. Clear kita dengan masalah yang orang duduk perselisih, orang duduk bergaduh. Yang duduk bergaduh tu yang tak nampak. Yang tak nampak, yang terabur-abur. Kita yang baru nak mengenal lagi-lagi, macam saya sebut contoh tadi, terabur-abur. Ada orang komen pula bawah tu, kalau begitu kau bacalah ayat ni pula, dia bagi ayat lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau nak letak mana ayat ni? Tadi 8 ayat kata Allah Taala duduk istiwa atas arasy. Ni ayat ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Nak tanggung mana macam mana pula? Tu duk bergaduh antara dua puak tu. Bergaduh dalam komen lah. Lepas tu siapa menang tak tahu. Cuma nak beritahunya, kalau benda tersebut jelas dalam apa dengan ilmu yang ada pada kita, maka tak ada isu pun. Tapi sebab ilmu kita ni malap, ilmu kita malap, maka kita terabur-abur. Dalam ibadat terabur-abur tiap-tiap masa. Dalam semayang yang duk buat berpuluh tahun dah, terabur-abur lagi. Kalau tak berlaku kes, imam tak terlupa, imam tak terlebih, tak ada apa. Tapi kalau berlaku kes, jawab dia nak cari siapa ni, nak rujuk ni. Jeling orang sebelah lah jawab dia. Orang sebelah kata, aku pun tak reti juga dia. Nak tengok siapa? Tunggu, mikir nak macam mana, nak macam mana. Tu terabur-abur nak beritahu. Duh dalam ibadat yang biasa kita dah buat dah. Tapi sebab ilmu kita tak terang, maka terabur-abur dalam beribadat. Tanya soalan ni, tanya soalan ni. Tuan-tuan yang duduk dalam surah ni boleh jadi tak tanya dah benda mudah-mudah. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam majlis-majlis ilmu apa, selebriti, Ustaz Azhar Idru. Tuan-tuan tengok soalan-soalan yang ditanya. Alah, benda simpul-simpul je kadang-kadang ditanya. Tapi dia tanya, tu boleh jadi dia betul-betul tak tahu. Terabur-abur dalam bab ambil wudu, saya sebut contoh. Terabur-abur tak faham macam mana nak ambil wudu. Yang ni macam mana? Ustaz, saya nak akikahkan anak saya. Anak saya lelaki. Boleh tak saya akikah dengan seekor kambing? La haula wala quwata illa billah. Akikah ni tuan-tuan, lelaki ke perempuan, seekor kambing je. Cuma lelaki afdal dua. Duduk di afdal, dua tu afdal. Seekor dah memadai. Tapi orang kita jadi keliru, jadi tak faham tu benda. Itu kira-kira tu tanya bab akikah. Ada orang yang lahir anak tak tahu nak buat apa. Dapat anak tak tahu nak buat apa, nak letak nama hari ke berapa, nak panggil siapa, nak cukur bila, nak belah mulut bila, tak tahu nak tahnik bila, tak tahu nak buat apa. Nak azan macam mana, nak iqamat macam mana, tak tahu. Tuan-tuan yang duduk dalam ni tak apalah yang mengaji tiap-tiap malam. Yang di luar sana, saya bagi contohnya ialah ilmu kita malap, ilmu kita yang menyebabkan malap ni menyebabkan kita terabur-abur. Apatah lagi bila hilangnya para alim ulama, nak rujuk siapa? Hatta idza lam yubqi aliman, nak baca. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata sehingga apabila sudah tiada lagi para alim ulama, bila tak ada dah para alim ulama, maka pada masa itu ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, maka mereka pada masa itu manusia melantik pemimpin mereka daripada kalangan orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Yang ni yang berlaku zaman kita hari ni. Sebab tu kata ulama, antara benda yang kita boleh ambil, huraian tu tuan-tuan tengoklah. Huraian Syekh Fahmi tu, antara benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni, satunya para ulama sebut tahzir, beringat dalam melantik para alim ulama ni jadi ketua, jadi pemimpin.
Bunyi dah dia. Awal sini azan. Nak beritahunya ialah, ulama suruh kita beringat nak lantik pemimpin, khususnya pemimpin agama ni. Kalau kita tahu dia ni fahaman tak betul, ada fahaman syiah dia ni, ataupun ada fahaman itu ini dan sebagainya, kena bagi tahu. Kena bagi tahu pada orang yang nak memilih, yang nak mengangkat dia ni, supaya tak diangkat orang yang jahil ni. Apa tu jahil pula, ulama bahas pula ni, jahil macam mana ni, jahil mufrad ke jahil murakkab, ulama bahas pula jahil macam mana. Cuma nak sebutnya, salah satu daripada benda yang ulama highlight sini ialah berhati-hati. Bimbang takut-takut silap pilih, naik jadi mufti contoh. Naik jadi mufti, selalu habis orang awam. Sebab apa? Sebab silap pilih mufti. Kita yang kenal mufti ni, ni contoh, ni tuan-tuan, sekejap tuan-tuan nak tengok satu negeri mana pula. Contoh, tuan-tuan kata, kita kenal dia ni pengajian dia, mengaji dia berdasarkan buku semata-mata. Tak pernah bertalaki dengan mana-mana guru pun. Dia hanya duduk dengan buku, baca buku. Maknanya guru dia adalah buku semata-mata. Maka kita kena cerita pada orang sebagai tanggungjawab kita untuk memastikan orang yang macam ni tak naik. Sebab kalau naik orang macam ni, jawab dia, dia follow buku. Dia follow buku. Macam biasa kita dengar lah, kalau naik perempuan jadi pemimpin, dia follow apa? Dia follow apa? Ketah kerja. Tapi kalau lelaki, lelaki dia fleksibel sikit. Orang biasa duk sebut gitu. Sebab tu tak nak pemimpin perempuan. Sebab apa? Dia follow betul-betul sebiji peraturan-peraturan dalam apa, dalam kertas tu. Tapi kalau lelaki, dia ada timbang rasa, dia ada tolak angsur, dia ada itu ini dan sebagainya lah. Kalau orang lelaki, begitulah ibaratnya. Kalau kita tahu, maka kita kena maklum. Kita kena maklum ni, saya sebut dah dalam kuliah subuh itu, saya sebut hatta agama benarkan kita cerita, bahkan ijma' ulama' mengatakan wajib kita kena cerita untuk elakkan daripada perkara yang tak sepatutnya berlaku. Itu antara 6 perkara yang ulama' ijma' boleh kita ghibah, boleh kita mengumpat. Salah satunya ialah bila kita nak angkat pimpinan, nak angkat orang naik atas, sama ada agama kau ataupun bukan bidang agama kau, kita nak angkat dia naik jadi pengerusi, jadi istiusaha, jadi bendahari. Kita kenal dia ni tak amanah, pecah amanah, dia ni makan duit dan sebagainya. Kita wajib kena cerita. Boleh tak kita sebut nama? Boleh. Bahkan wajib kita kena sebut nama dengan apa masalah dia. Sebab apa? Sebab nak jaga maslahat. Maslahat lebih besar lagi. Hatta maslahat seorang suami isteri pun kita kena cerita. Yang lelaki nak pilih perempuan, yang perempuan nak pilih lelaki, wajib kena cerita. Kita kenal lelaki ni siapa, kita kenal perempuan ni siapa, wajib kita kena cerita. Lelaki ni, perempuan ni macam mana? Gi cerita pada perempuan ni, saya kenal lelaki ni dulu dia banduan, dia penagih dada, dia penagih pil kuda. Cuma sekarang ni dia dah bertaubat dah selepas daripada keluar penjara. Kita sebut tu nampak dia macam dah baik dah. Sebut tu sebab apa? Sebab kebarangkalian risiko masih ada. Lepas tu terpulang pada dia lah, dia nak lagi ke nak ke tak nak, tak nak ke nak tolak ke, terpulang pada dia. Tapi kita yang tahu wajib kena gi cerita. Sebab apa ni? Nak jaga maslahat perempuan ni. Begitu juga perempuan, laki nak kahwin dengan perempuan, kita kenal perempuan ni macam mana. Perempuan ni kaki danduk, kaki golek, kaki apa tak kira lah. Kaki tidur, kaki malas, kaki apa tak kira. Kita kenal dia. Kita pula sebagai mak dan ayah pula, laki nak mari minang anak kita, beritahu pada laki tu, anak saya ni malas sikit ni, masak tak pandai ni. Ni dok kita kata, anak saya rajin, tolonglah buat air. Pandai pula kita pergi buat air, suruh anak kita buat keluar. Kita telah memusnahkan hidup dua orang ni. Ulama sebut dalam kitab Menawar sebut itu antara seorang dengan seorang perseorangan, apatah lagi kalau melibatkan maslahat umum. Ulama ni maslahat umum, nak angkat siapa ni? Pimpinan ni maslahat umum, nak angkat siapa ni? Yang ni lebih-lebih lagi ulama kata kena cerita. Kalau kita tahu fitnah tak nak, ni yang kita betul-betul tahu, wah dia ni saya kenal daripada satu sekolah dengan saya, sekolah menengah dua asrama dengan saya, dia memang sodom contoh. Saya kenal lah, ramah masa dia zaman sekolah dulu. Cuma gak, bila masuk universiti, saya sekali juga dengan dia. Dengar-dengar dia taubat dia, dia dah itu insaf dan sebagainya dah. Pulang. Kita dah cerita setakat kita tahu, tujuan dia untuk maslahat umum. Itu di antara benda-benda yang
yang ulama sebutkan sebagai pengajaran daripada hadis ni, iaitu tahzir min tar'isi al-juhala. Peringat kita supaya dalam apa, dalam melantik pemimpin ni supaya tak naik itu adalah orang-orang jahil yang kita sangka dia berilmu. Supaya apa? Supaya dia tak menyesatkan orang ramai lah, orang awam. Baik. Habis dulu situ akan datang, tuan-tuan bacalah huraian Syekh Fahmi tu, bahasa dia mudah saja. Akan datang hadis yang ke-36, tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. Lebih kurang juga dengan maksud yang hadis yang kita baca tadi. Wallahu a'lamu ilmuhu latam.